Dan alhamdulillah tadi malam saya bersama tim sudah menemukan Salma dalam keadaan sehat walafiat. Dari hasil interogasi saya tadi malam, saya mendapati nama-nama ya, saya mendapati beberapa nama-nama yang memang terang benderang mempengaruhi Salma dengan pengaruh yang kurang. Termasuk ya, saya harus katakan ini ada keterlibatan salah satu program ya televisi swasta. Dan saya tidak akan tinggal diam. Tapi buat saya nomor satu prioritas adalah saya menyelamatkan anak saya dulu. Setelah itu saya akan lakukan upaya-upaya semaksimal saya bisa untuk orang-orang yang ada memberikan pengaruh-pengaruh buruk atau hasutan atau doktrin yang tidak baik terhadap saya. Itu maksudnya gimana? Ya, saya baru sedikit mendapatkan info bahwa salah satu program televisi itu ada ikut bermain di peristiwa yang sangat-sangat buat saya tidak lucu, tidak pantas. Ya, saya lagi-lagi gali lah. Saya juga harus mendapatkan informasi-informasi dari Salmanya langsung juga. Ada apa sih kamu? Siapa sih yang ngajar-ngajarin kamu? Siapa sih yang nyeting kamu? Saya bilang setting karena ini ada keterlibatan program salah satu. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Cuma saya menduga ada doktrinisasi yang tidak baik. Kenapa saya katakan tidak baik? Ya, saya nggak bilang masalah agama loh. Ya, saya bilang ini orangnya. Ya, kalau bicara apapun, siapapun orang baik pasti akan menyarankan mengasihi orang tuanya, bukan menjauhi orang tuanya. Nah, itu aja deh.